Adanya pandemi COVID-19, Paguyuban Wong Kebumen (PWK) urung melaksanakan kegiatan tahunan yaitu halal bihalal. Sebagai pengganti kegiatan tersebut, tim Paguyuban PWK menyusun rencana kegiatan sosial untuk masyarakat. Dengan tema PWK Tebar Bunga, mereka menyediakan 100 paket sembako untuk diberikan kepada yatim piatu dan duafa yang berada di sekeliling member aktif PWK. Penyerahan paket parsel sembako diawali dengan kunjungan ke Yayasan Laskar Langit di Desa Panjang Sari Gombong dan dilanjutkan secara door-to-door oleh tim panitia digawangi Kang Eko Priyatno. Parsel sembako juga diberikan bagi tukang becak yang mengais rejeki di pasar tradisional seperti Pasar Gombong dan Pasar Karanganyar serta Tumenggungan Kebumen. Harapannya, pandemi segera berlalu agar masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa rasa was-was dan PWK bisa kembali melakukan kegiatan rutin dan lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.